koyo mangan lawuh sate senajan saarane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresna puro kowe ra bakal tak madu. Dengan rita legan menito sakit tempal sesarangan manunggil nirboyo mistolo milongko sulih sariro soho talangin boso saking kadang kulo sepuh bopo sunarto sekalian ibu salim 12 bulan Maret warso kalehewu tiga likur mapan wantening gedung mawar miliki hingga hawit dikantuk bunga pengestu saking tiang sipah kekali soho poro bini sepuh ijat kabul santun kalaksanan kanthi lulus mitodo mir ing sambitala pramila awit saking menika kados pirembagan ingkang sampun gumathok ing kawuri wonten ing kelenggahan menika Bapak Sunarto sekalian Ibu Salim ngaturaken sekar cepaka mulya sasile minggih pengantin kakung Bagus Fajar Yunianto sarjana pendidikan ingkang selajengipun hamba pilih sampun bungkak wahyaning mangsa kala saha sampun siaga ing sabudayanipun mugi katerno pinanggihna miturut satataning adat widiridana ingkang sampun limampah wonten ing tlatah Surakarta Hadiningrat menapa dumugi kados dene ingkang sampun rimantap saha rinakit dening Bapak Muhammad Rohim sekalian Ibu Endang Perwandi sakula wonoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inipun Bapak Bowo Sugiyarto ingkang dumunung sulih sarira saking inipun Bapak Sunarto sekalian Ibu Salim ingkang dumunung kulo makan. Kanthi widyakan rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin. Mula ingkang pinanggenah sulih sarira saking Bapak Muhammad Rafin sekalian Ibu Endang Purwanti kedawan atur tumandhap awit saking pangandikan panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu Salim lumantar panjenengan ingkang kasepisan Bapak Muhammad Rafin sekalian Ibu Endang Purwanti ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng kepanggihan wonten ing adicara ing siang menika. Thank you.
Ya Allah, ya Tuhan kami, saat pagi ini menjelang siang ini, ya Allah, Tuhan kami, sama waktu wayu mintias serjana pendidikan, Putri Bapak Muhammad Rohim, dengan hambamu, Fajar Yunian KSPD, Putra Bapak Sunarto, telah mematri hisab penggolidan, jadi suci di hadapanmu, menunaikan sunnah Rasulullah, melakukan pernikahan untuk menghapai sakinah, ketentraman hidup, lanjutkan keturunan dalam tangan hidup ini. Demikian ya Allah, pada saat ini pula amanat yang kau berikan kepada ayah bunda kedua mempelai telah diserahkan kembali kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berilah ampunan dan maafirahmu atas kehilangan dan kekurangan kedua ayah bunda mempelai selama memelihara dan mendidik mereka sejak kecil sampai masuk gerbang pernikahan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkahmu kepada anak kami mempelai berdua agar rumah tangga kekal abadi penuh kecintaan, kesayangan serta mampu menghadapi kesulitan hidup. Bersalinah mereka ya Allah dengan harta benda yang halal yang berkah serta keturunan yang selesa dan kehidupan yang selesa dengan ibadah dan berkecahkan. Kau tak madu